Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, kali ini ada Singapura melawan Thailand. Ya, Singapura harus rela menelan kekalahan dengan skor 1-3 atas Thailand. Thailand unggul terlebih dahulu pada menit ke-5 melalui Sarekhard. Skor 0-1 untuk keunggulan Thailand. Pada menit ke-41, Singapura berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui S. Anwar pada menit ke-41. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, tepatnya pada menit ke-66, S. Muenta berhasil membawa Thailand unggul menjadi 1-2. Dan pada menit ke-87, S. Muenta berhasil memperbesar keunggulan Thailand menjadi 1-3. Skor 1-3 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Ya, dengan kemenangan ini, maka Thailand berhasil mengamankan 3 poin dan berada di peringkat kedua klasemen dengan perolehan 3 poin. Sementara Singapura berada di dasar klasemen dengan perolehan 0 poin. Oke guys, itu dia berita terbaru dari Sender TV. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sender TV.